Tolong kak jangan bertebu di sini. Ini bukan orang punya kakak, ini tanah orang Bumi. Yang punya Lelo. Hai, berjumpa lagi dengan saya Tania Anggra ini dalam program Heboh Banget, Pasti Heboh. Video sejumlah anggota Satpol PP wanita diusir oleh pemilik rumah ketika berteduh di rumah warga viral. Dilansir dari jateng.tribunnews.com, video itu diunggah oleh sejumlah akun media sosial. Di antaranya Instagram @ndorobay.official. Dalam video itu memperlihatkan sejumlah anggota Satpol PP wanita yang numpang berteduh di rumah warga. Anggota Satpol PP berseragam lengkap ini kemudian ditegur dan diminta pergi oleh pemilik rumah. Dalam video tersebut terdengar Satpol PP wanita mengatakan bahwa sudah mendapatkan izin untuk berteduh. Wanita yang diduga pemilik rumah sembari merekam video mengatakan ini rumahnya dan ia tak mengizinkan rombongan Satpol PP wanita tersebut berteduh di rumahnya. Tak hanya satu orang, ada 3 anggota keluarga pemilik rumah yang meminta anggota Satpol PP itu pergi. Dengan terpaksa, para anggota Satpol PP ini pun berjalan keluar meninggalkan rumah itu, kemudian menuju truk dinas mereka. Tak diketahui pasti di mana momen tersebut terjadi. Unggahan ini pun langsung mendapat pro kontra dari para netizen. Silakan pergi ya dari sini ya. Silakan. Di luar. Iya. Tolong ya. Tolong keluar ya kalian dari tanah-tanah ini, tanah pribadi ya. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program Heboh Banget, Pasti Heboh, hanya di Banjarmasin Post News Video.